Hello kak. Hello Iman. Ha, Iman, kenapa call akak? Tak adalah kak, saja je nak call. Jap, asal suara dengar macam guna phone baru? Saya beli Realme Nazo 50i kak. Telefon terbaru dari Realme. Oh, cuba ceritakan sikit pasal Realme Nazo 50i ni. Realme Nazo adalah sebuah peranti entry level dari Realme yang berharga RM500. Tapi bila dengar perkataan Nazo, selalunya phone ni mesti sebuah peranti yang memang wow. Persoalannya, adakah Realme Nazo 50i memang wow ataupun sebaliknya? Kalau nak tahu lebih lanjut, tonton video ni sampai habis. Jadi ini adalah kotak Realme Nazo 50i. Korang boleh nampak perkataan Nazo yang agak besar di bahagian hadapan ni. Manakala di sisi kanan tertera perkataan Nazo by Realme. Di sisi bawah pula tertera perkataan Realme dan internal storage dia. Manakala di sisi belakang pula tertera spek yang di-highlightkan untuk smartphone ni dan tertera je varian 4GB RAM dan 64GB storage. Manakala untuk warna pula adalah mint green, tetapi kalau korang tak minat warna ni, korang boleh pilih lagi satu warna iaitu carbon black. Jadi bila dah buka kotak ni, benda pertama yang saya nampak di kotak kecil ni ialah perkataan feel the power. Lepas tu terbalikkan feel the power ni, kita akan dapat SIM injector tools dan documentation. Tapi sayangnya smartphone ni tak dibekalkan dengan casing. Lepas tu kita akan dapat smartphone yang dibalut dengan plastik, dan terakhir sekali kita akan dapat micro USB yang support charging 10W sahaja. Screen Realme Nazo 50i menggunakan IPS LCD 60.5 inci yang beresolusi HD+. Smartphone ni menggunakan 400 nuts dan terang dia pun boleh tahan juga. Warna yang dihasilkan agak punchy, vivid dan details pun okey. Dagu smartphone ni agak tebal dan bezel dia pula sedikit tebal, dan di atas ada notch untuk kamera. Screen macam ni memang standard untuk smartphone entry level, so memang tak ada komplain di situ. Untuk back panel, smartphone ni kalau sekali pandang dia akan nampak macam Pixel 5 dan warna dia pun sama macam Pixel 5 iaitu Sultan Sage. Back panel dia korang akan nampak dua tone, di bahagian atas memang totally plastik. Manakala di bahagian bawah pula korang akan rasa ada tekstur yang kasar sedikit. Design di bawah ni dipanggil diagonal stripe design. Jadi bila pegang smartphone ni tak adalah senang untuk jatuh sebab permukaan back panel ni tak ada licin sangat dan smartphone ni tak berat sangat. Jadi smartphone ni sesuai untuk pegang satu tangan sahaja. Internal storage Realme Nazo 50i adalah sebesar 64GB dan boleh upgrade storage melalui SD card sehingga 256GB. Ni sebab dia ada triple slot, 2 nano SIM dan 1 external memory. Realme Nazo 50i menggunakan antara muka Realme Go UI berserta Android 11. Untuk aktifkan dark theme, korang hanya perlu pergi ke display dan korang akan nampak perkataan tu. Untuk color dan contrast, dia punya option tak banyak dan saya tak rasa ada keperluan untuk adjust setting color dia. Untuk buka app drawer, korang boleh swipe up dan korang akan nampak keseluruhan apps yang korang ada. Untuk control panel pula, korang cuma perlu swipe down dan korang akan nampak beberapa features yang ada di sini. Smartphone ni dia tak ada fingerprint sensor, jadi kalau korang nak unlock phone, korang kena guna face recognition ataupun password pin dan password pattern. Tapi untuk face recognition, dia akan susah sikit untuk detect kalau ke dalam keadaan gelap ataupun terlampau cahaya. Untuk speaker, smartphone ni tak ada apa yang special sangat dan kedudukan speaker di Realme Nazo 50i ada di bahagian belakang. Speaker dia agak bingit dan pecah sedikit kalau korang turn volume tu ke tahap yang paling tinggi. Bercakap pasal turn on dan turn off volume, dia punya button di sisi kanan ni tak bunyi clicky dan dia jenis yang silent. Dan ya, dia ada audio jack 3.5mm. Untuk performance, bagi saya biasa-biasa saja. Kalau setakat nak buat benda-benda basic macam open apps, scroll dan swipe up memang tak ada masalah. Untuk chipset, Realme tak bagi tahu chipset apa yang digunakan. Dia cuma bagi tahu powerful octa-core processor, tapi sebenarnya dia menggunakan chipset Unisoc SC9863A. Saya tak familiar dengan chipset Unisoc ni, tapi apa yang saya boleh cakap, chipset dia tak berapa powerful untuk entry level. Sebab mostly game yang berat, korang akan cuma dapat set grafik ke paling low sahaja. Dan apa yang saya perasan dekat phone ni, dia tak ada apps untuk gaming. Jadi kalau korang nak buat phone ni untuk gaming, memang tak sesuai. Realme 50i mempunyai bateri sebesar 5000mAh dan phone ni support reverse charging. Ni bermakna phone ni boleh bertahan selama 2 hari dan ini bergantung kepada penggunaan korang juga. Kalau nak bercakap pasal charging, dia cuma menggunakan 10W charger dan menggunakan micro USB. Jadi standard timing untuk charging dari 0% ke 100% adalah 3 jam. Manakala untuk kamera pula, kamera di belakang menggunakan 8MP f2.0, kamera di hadapan menggunakan 5MP f2.2. Thank you.
Untuk video di kamera belakang mampu merakam sehingga 1080p, manakala di bahagian hadapan pula mampu merakam sehingga 720p. So apa yang saya lupa cakap, kualiti kamera dan video dekat smartphone ni memang betul-betul entry level yang paling low sekali. Pada pendapat saya, phone ni sesuai untuk dijadikan secondary phone saja. Kalau nak jadikan main phone memang tak sesuai. Jadi apa pendapat korang pasal Realme Nazo 50i ni? Sama ada smartphone ni mantap ataupun tak, korang boleh share pendapat korang di ruangan komen. Jadi sampai sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen selepas korang dah tengok video ni.